Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung. Kali ini kita akan unboxing lagi. Langsung aja kita buka isinya apa. Jadi paket ini beli lagi di Tokopedia. Di toko Crazy Shop 27. Ini bagus sih, dikasih kardus. Nah, ini isinya. Bisa terlihat bentuknya. Nah, seperti ini penampakannya. Langsung aja kita buka. Bagaimana bentuk bilahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sangat bagus sekali nih bentuknya. Kita lihat dari dekat. Seperti pisau Rambo ya. Ini terbuat dari seperti karet ya. Ini penampakan geriginya. Ini sangat direkomendasikan ya untuk security ini, maka ini sangat bagus sekali ini. Untuk security bank saya ini kan sangat bagus sekali ini. Ini keluaran dari Kolombia ya. Bisa kita lihat dulu logonya. Kolombia. Jadi Kolombia ini khusus membuat pisau-pisau yang seperti ini ya. Tapi dengan harga terjangkau. Ini harganya cuma 65.000. Bahannya terlihat bagus. Tapi ini belum tajam maksimal ini. Kita lihat lagi nih bentuknya. Nanti link pembelian nanti saya taruh lagi ya di deskripsi kalau yang pengen beli. Jadi ini cocok juga untuk berburu. Ini cocok juga nih pisaunya ini. Panjangnya sekitar 20 cm ya ini ya. Sekarang kita coba ketajamannya. Kita coba dengan kardus aja ya. Berat ya, belum tajam. Nah, ini sarungnya dari plastik ya, dari plastik. Tampak belakangnya sangat bagus sekali ini, murah meriah. Harganya murah meriah. Oke, demikian unboxing kali ini. Sekali lagi yang ingin berminat, nanti saya kasih link deskripsinya ya, di deskripsi link pembeliannya. Jangan lupa di subscribe nanti biar dapat video-video terbaru dari Abicom. Jangan lupa di like apabila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.